Hello everyone, good morning. So, seperti biasa, kita awalin hari ini dengan beberes dulu. Ini aku mulai beres-beres dari meja. Sebenarnya mejanya nggak terlalu berantakan, cuman emang ada beberapa barang yang semalam aku pakai tapi belum aku balikin ke tempat semula. Jadi mungkin aku bakal beresin beberapa barang ini aja dan lanjut ngerapiin tempat yang lain. Well, aku baru aja kedatangan paket, and long story short, aku tuh pesan paket ini kayak antara sadar dan gak sadar gitu. Jadi ceritanya waktu itu aku lagi nge-scroll Shopee tengah malam, terus aku inget banget aku tuh ada masukin tripod HP gitu ke keranjang, tapi aku tuh ingetnya gak sampai check out gitu loh. Tiba-tiba tadi ada abang kurir ngantar paket, dan aku tuh kayak bingung karena hari ini tuh aku seingat aku sudah menerima semua paket ya, dan ternyata ada paket ini yang gak sadar aku udah check out malam itu. But it's okay, karena ini isinya kayak barang yang functional gitu, jadi I think ini bakal kepake sih. Okay, karena hari ini weathernya lagi bagus, jadi aku pengen manfaatin kesempatan ini buat nyuci pakaian. Enggak sih, ini sebenarnya aku mau nyuci selimut karena minggu lalu aku udah kayak ngelaundry pakaian gitu loh. Akhir-akhir ini tuh udah sering banget hujan, jadi aku kayak nggak bisa nyuci sendiri gitu. So mau nggak mau aku harus kayak ngelaundry baju yang mungkin bakal aku sering pakai gitu. By the way, ini aku baru aja order susu kedelai, dan ini aku belinya tuh di tempat tetangga aku. Ini tuh enak banget guys rasanya. Kayak sebelumnya aku udah pernah cobain susu kedelai yang homemade juga, tapi menurut aku ini rasanya lebih enak gitu loh, karena manisnya tuh pas dan cocok aja gitu di lidah aku. Oh ya, ini tuh segini harganya 5.000-an doang, dan ini tuh masih anget, jadi kayak enak banget gitu loh waktu diminum pas sangat-sangat gini. Time for unboxing again. Well, ini sebenarnya paketnya sampainya tuh kemarin, tapi karena hari ini aku bikin video, aku pengen unboxingnya tuh di hari ini. Ini isinya kayak peralatan dapur sih sebenarnya. Ini tuh kayak tempat bumbu-bumbu gitu. Cuman ini menurut aku kayak lebih estetik gitu, karena selain tempatnya yang kaca, kayak bikin kesan lebih bersih, dia juga tutupnya kayu, jadi bikin kesan estetik juga. Thank you.
Nah, di paket ini aku ada beli kayak 2 keranjang laundry gitu di Shopee. Keranjang yang pertama ini mirip banget sama yang di IKEA, tapi ini tuh kayak versi murahnya. Sebelumnya aku sebenarnya pengen beli ini di IKEA, cuman ternyata harganya tuh kayak sekitar 400 ribuan gitu, dan aku agak speechless waktu lihat ini di Shopee harganya cuma 50 ribuan. Nah, untuk barang yang kedua ini sebenarnya sama aja, dia tuh keranjang laundry juga. Cuman ini tuh versi yang ada tutupnya gitu loh. Dan ini aku nggak bakal pakai buat laundry atau pakaian kotor gitu sih. I think buat naruh spray atau ya pokoknya buat storage box di kamar aku nanti gitulah.